Halo, nama saya Koharo. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menstabilkan footage hyperlapse yang telah kita ambil. Ini adalah part 2 bagian editingnya. Bagi yang belum nonton part 1-nya bisa klik di link di sini. Part 1-nya ada di channel HD Techno ID. Di part 1 kemarin saya sempat ngambil footage hyperlapse Monas. Ini contoh hasil udah jadinya. Seperti ini. Sebelum ke tutorialnya, saya akan recap dulu dari part 1. Pokoknya intinya untuk mengambil hyperlapse itu yang dibutuhkan cuma kamera DSLR dan atau kamera pocket juga bisa sih, cuman lebih bagus pakai kamera DSLR dan tripod atau monopod. Dan kedua, konsistensi framing itu paling penting dalam mengambil hyperlapse. Maksudnya jarak antara setiap frame ke frame selanjutnya, jarak pergeseran kameranya, dan juga jarak komposisinya. Jangan sampai terlalu beda jauh banget antara dari frame yang satu dan frame selanjutnya. Dan juga jarak intervalnya, jangan ada yang terlalu jauh banget, jangan ada yang terlalu sebentar banget. Misalnya kita biasanya 10-15 detik antara setiap framenya, terus tiba-tiba ada yang cuma sekitar 3 detik, itu jadi nggak terlalu halus nanti hasilnya. Oke, untuk menstabilkan footage-nya, pertama kita buka dulu After Effects-nya. Oke, begitu After Effects-nya kebuka, kita langsung ke file, import file, lalu kita cari footage hyperlapse kita. Ini dia Monas. Lalu kita import as JPEG sequence. Lalu ini kita force alphabetical ordernya diklik aja. Oke, kita open. Begitu di import, kita klik kanan di footage-nya, lalu pilih interpret footage main. Nah, ini footage-nya diubah jadi ke 25 atau ke 24 frame per second. Setelah itu langsung masukkan footage-nya ke jadi komposisi baru. Nah, untuk footage yang belum distabilkan, hasilnya akan terlihat nggak bagus, nggak smooth, nggak halus. Ya, seperti inilah. Ini footage hyperlapse yang belum distabilkan. Nah, gimana caranya supaya footage-nya terlihat smooth? Nah, ini dia, kita kenapa pakai After Effects? Karena di After Effects ini ada plugin namanya Warp Stabilizer. Jadi kita ke sini, efek dan preset, tulis Warp Stabilizer. Nah, ini. Kita klik lalu drag ke footage yang mau kita stabilkan. Lalu nanti di sini ada langsung analyze sendiri. Langsung klik cancel aja. Ininya ganti 100% supaya lebih smooth. Lalu klik analyze. Lalu tunggu sampai analyzingnya selesai. Dia akan menganalyze frame by frame. Setelah distabilkan, hasilnya akan terlihat seperti ini. Halus kan? Lalu footage yang telah kita stabilkan ini tinggal kita render untuk nantinya diedit di program video editing lainnya seperti Adobe Premiere atau Vegas atau yang lain. Nah, kalau setelah di Warp Stabilizer hasilnya agak sedikit peang-peang seperti ini contohnya, itu tandanya framing konsistensinya masih kurang. Biasanya disebabkan oleh komposisi framingnya yang agak kurang stabil pas ngambilnya. Nah, makanya paling penting itu dalam hyperlapse framing konsistensi pas kita mengambil fotonya. Oke, sekian tutorial hyperlapse bagian editing dari saya, Koharo. Kalau masih ada yang dirasa kurang, silahkan kirim pertanyaan di bawah sini di komen YouTube atau di Twitter saya @koharo. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.